Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke rancangan Bersama Dr. Helmi. Dan lepas kita telah lihat bagaimana kita boleh mencipta satu filem pendek dengan parameswara, suhikayat parameswara bersama Raja Parameswara, bersama Bendahara Tun Perak, bersama Laksamana Yin Ching dan juga saudagar Arab yang bernama Sheikh Abdul Aziz. Okay, dan untuk minggu ini, jom kita lihat apa kita akan buat. Jom. Wahai saudara, sila dengarkan riwayat bendahara semulia bangsawan. Sejarah silam kami sembahkan, kisah yang nyata bukan rekaan. Kepada bendahara raja meminta, rakyat sekalian curahkan setia. Taburlah bakti raja di tahta, hamba Melayu jangan durhaka. Raja Melaka terima nasihat, negeri Siam dibuat sahabat. Puteri Majapahit jalinan diikat, puteri Cina juga dipikat. Bawah perintahnya jajahan meluas, agama dan adat dijadikan teras. Dicurah bakti sampailah puas, Melaka merempuh zaman emas. Ha, so macam ni, menarik tak video yang kita akan hasilkan minggu ini? Sebuah puisi yang menceritakan tentang parameswara dan pemerintahannya di Melaka. So bagaimana kita buat filem itu ataupun video pendek itu dengan menggunakan kurikulum Everyone Can Create Music dan music yang kita gabungkan dengan Everyone Can Create Video. So kita gunakan clips dan juga menggunakan GarageBand dengan membuat gubahan lagu, dan saya juga ada rakamkan suara. So kita lihat bagaimana kita akan integrasikan dan mencipta video itu untuk menghasilkan puisi untuk hikayat parameswara. Jom. So untuk mengubah lagu, kita pergi ke GarageBand, dan di GarageBand tekan plus di kanan atas, dan kalau perasan ada live loop dan tracks, dan apa yang kita nak buat hari ini adalah live loops. Okay, dan apabila you dah di live loops, tekan Chinese traditional, dan kalau perasan di kiri ada instrumen-instrumen dan di dan ada ikon biru dan hijau, ini adalah pre-recorded live loop ataupun audio yang telah dirakam. Okay, so bila kita tekan, dia akan create loops. Cuba kita tekan satu. Okay, dan jika you nak undo balik, you boleh tekan tiga segi ataupun rewind. Okay, dan untuk memulakan rakaman, kita tekan merah. Right. So kalau you perasan, satu lagi, kalau you ada arrow-arrow kat bawah ni, kalau arrow kat bawah ni, kita tekan, dia akan serentak. So semua instrumen tersebut akan play secara serentak, dan kalau kita tekan satu, dia akan play solo. So kita mulakan dengan lagu solo dahulu, dan kemudian kita masukkan chorus dan juga hujung ada bridge sikit. Alright, so kita mulakan rakaman dengan menekan button merah ini. Jom. Alright, kita solo sikit. Okay. So tunggu loop dia nak habis, baru kita tekan lagi button. Untuk
bila you stop, kalau kita nak dengarkan, kita tekan play. Ataupun kita boleh pergi kepada ikon yang ada petak-petak kecil ni ataupun breaks button ni. Dan kita nampak kan, kita boleh lihat semua audio tadi telah ditukar kepada wave. Kita try sikit. Kita ada solo di depan ni. Semua instrumen tadi bermain sikit-sikit dan seterusnya kelima-lima band of instruments. Okay, so untuk export ke clips, kita tekan button kertas ni di sebelah kiri atas dan tekan nama-nama untuk menukarkan nama atau rename ataupun terus share pun boleh. Tekan song dan tekan share dan you boleh save to files atau you boleh open it. So untuk melihat bagaimana saya menggunakan kurikulum Everyone Can Create, kita pergi ke books right? Dan di sini ada Everyone Can Create Music. Hari ini saya gunakan Everyone Can Create Music. So bila kita tekan Everyone Can Create Music, di situ ada, kita lihat table of contents dulu So introduction, ada overview, ada live loops, song construction, rhythm and beat making, kita boleh lihat chorus, writing and recording lyrics, post-production dengan additional resources. Apa yang kita akan lihat hari ini adalah live loops. So kita pergi ke live loops dan di sini combining pre-recorded live loops ni adalah kalau kita tak pernah create music. So I think this is the place to start lah. Kita pergi live loops dan kita memahami GarageBand tu di mana. So dia punya kata apa loops tadi yang saya tunjuk dekat you. So apa yang you perlu buat dulu, tekan plus tadi macam saya cakap. Dan kalau you boleh lihat di sini, build the band. Okay, so nampak you boleh lihat tekan satu-satu ataupun tekan semua untuk di bawah tadi yang macam yang seperti saya tunjuk tadi. Di sini ada stop button di situ. Dan macam saya tunjuk tadi, Chinese modern kita boleh buat lagu Chinese modern tadi dan masukkan sebagai suara ataupun muzik latar dalam GarageBand. Dan seterusnya ada juga menggunakan Apple Loops. You boleh lihat di sini. Dan akhirnya kita create short musical piece dan masukkan ke dalam clips untuk puisi hikayat para mesuara. Ha, so macam ni, menarik tak? Clips yang kita hasilkan untuk minggu ni ataupun video pendek tersebut dengan menggunakan beberapa elemen, iaitu satu, kita menggunakan suara rakaman yang membacakan puisi tersebut, okay? Dan juga kita gubah muzik di belakang. So kita ada gubahan muzik dengan menggunakan Chinese instruments, okay? Sebab apa tengah raya Cina ni kan, so kita gunakan instrument Chinese instruments kerana ada Puteri Hang Lipo di situ dan Puteri Majapahit. Dan juga kita masukkan elemen clips so clips tu kita gunakan, sebenarnya kita gunakan virtual background So virtual background tu digunakan, virtual environment tu atau virtual scenes tu digunakan. So saya terbalikkan kamera dan kita buat rakaman sedikit. Tapi minggu kini kita tak cover tu. Minggu depan kita akan memperlihatkan bagaimana teknik-teknik saya membuat video tersebut. Dan video ini bukan saja boleh digunakan untuk subjek sejarah, tapi subjek-subjek lain seperti English, seperti Bahasa Melayu dan apa-apa yang you boleh bacakan. Okay, nak baca sajak ke, nak baca sajak matematik ke. Okay, so I think this can be done ataupun this can be integrated, boleh diintegrasikan untuk meremajakan PdPR anda. Jumpa lagi dalam rancangan Bersama Dr. Helmi.